Alhamdulillah Fatimah sehat. Fatimah kuat 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 Tunduk Fatah, tunduk. Ada permintaan tak daripada Fatimah pada birthday dia ke daripada daddy? Permintaan? Kau ada happy lah dapat celebrate birthday dengan daddy dia. Fazura hadir ke mahkamah ditemani 6 bodyguard, beg tangan mewah sekitar 130,000 RM curi perhatian. Pelakon sensasi Noor Fazura tiba di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari, Selangor, pada jam 9.17 pagi bagi sebutan kedua kes perceraian yang difailkan terhadap suami, Fatah Amin. Fazura yang hadir ditemani 6 pengawal pribadi dan peguam berharap segala proses berjalanan dengan lancar. Semoga dipermudahkan, Fatimah dalam keadaan sihat. Dalam pada itu, ditanya mengenai perkongsian yang dimuat naik awal pagi Isnin di Instagram, aktris berusia 41 tahun berkata sekadar hantaran biasa. Tiada apa-apa, hanya posting biasa sahaja yang dikongsikan. Fazura juga kelihatan tenang berjalan menuju ke kamar mahkamah sambil menjinjit tas tangan berjenama mewah beranggaran 130,000 RM. Pada 13 September lalu, Noor Fazura atau nama sebenarnya Noor Fazura Sharifuddin, memfailkan cerai terhadap Fatah di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Menerusi sebutan kes permohonan perceraian pertama yang berlangsung pada 25 September, mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarikh sebutan semula pada 7 Oktober depan. Imbas kembali, Fatah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Noor Fatimah Aisyah yang kini berusia 3 tahun. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.